Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk P-Forex. Apa kabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini kita akan meneruskan kita punya analisa untuk hari ini. Jadi sebelum kita teruskan analisa untuk hari ini, macam biasa geng, tolonglah subscribe. Subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Anda perlukan satu saat saja untuk menekan butang subscribe, okey, bagi membantu saya membuat video dengan lebih baik. Okey, baik, jadi kita akan teruskan kita punya analisa untuk hari ini, iaitu hari Selasa. Okey, baik, jadi minggu lepas kita ada membuat analisa juga, kita jangkakan price akan membuat penurunan, namun zone kita yang kita cuba sell itu nampaknya telah di breakout dan dia mengambil zone di atas sekali geng, di mana zone yang belum lagi di retest sebelum ini, di mana selepas di breakout dekat sini, jadi minggu lepas barulah dia retest dekat atas kat sini kalau anda lihat. Okey, baik, jadi ini merupakan benda yang telah berlaku sebelum ini. Dia tak mengapa, jadi kita fokus kepada apa yang boleh kita trade untuk hari ini. Okey, baik, jadi perkara pertama yang kita akan lihat adalah CS weekly, di mana kita lihat sekarang ini weekly berada dalam keadaan bearish, menunjukkan price hendak menurun, perjalanan turun, di mana seller masih kuat lagi lah. Okey, pembuktian seller kuat juga berlaku pada area sini, di mana okey, di sini ada support yang telah pun break out dekat sini Jadi hari ini sebenarnya kita masih jangkakan price akan membuat penurunan lagi. Okey, dan CS baru saja breakout dia belum jauh lagi lah. Jadi kita jangkakan price akan naik semula di area atas ini, di mana kita akan cuba untuk sell, di mana sini adalah merupakan resistance resistance yang belum lagi di retest kalau anda lihat dekat sini tidak ada CS yang sampai di area atas ini. Okey, tak ada CS yang berada di atas sini, maksudnya dia belum lagi membuat retest. Okey, jadi area yang kita jangkakan untuk dia sampai masih lagi seperti jangkaan kita pada minggu lepas, iaitu di area C, di area di bawah sana. Cuma sekarang ini kita menantikan price untuk berpatah balik untuk naik ke atas untuk kita melakukan sell. Kita hanya fokus untuk sell sahaja untuk hari ini, di mana kita akan follow CS weekly weekly semasa, dan kita menantikan retest ataupun kita menunggulah pattern-pattern yang akan muncul sepanjang perjalanan turun dia nanti. Mungkin ada naik lepas tu turun balik semula breakout support, dan kita akan tandakan resistance yang terdekat untuk kita membuat entry. Okey, baik, jadi untuk sampai ke area B ni masih lagi jauh sebenarnya. Adakah kita boleh buy adakah kita boleh buy? Pada pandangan saya adalah lebih baik untuk kita menunggu sell saja. Mungkin bagi mereka yang nak mengambil risiko, tak ada masalah untuk boleh cuba untuk buy Kalau untuk scalping tu, okey, mari kita cuba cari area scalping yang menarik. Macam saya, kalau saya scalping, saya akan pasang Bollinger Band dan menggunakan TFM5 untuk entry, dan saya tandakan bottom BB di area bawah dan mencari zone yang berada jauh daripada bottom BB, dan saya dapati ada satu zone di bawah ini, di area bawah ini di sini, iaitu engulfing di area sini Maksudnya kita nanti boleh cuba untuk buy. Bagi mereka yang hendak mencuba untuk buy, boleh saja, tak ada masalah untuk buy dahulu sementara kita menantikan sell di area bawah nanti. Okey, jadi saya jangkakan area A berada di bawah itu nantilah, dekat sinilah Di sini kita boleh cuba. Bagi mereka yang nak mencuba untuk buy, boleh cuba buy di area sini, dan kita menantikan untuk dia sampai di area B nanti untuk kita melakukan sell pula. Okey,
capek. Jadi saya rasa, saya harap anda semua jelas dengan SOP yang cuba saya sampaikan. Moga anda semua faham, moga analisa ini bermanfaat untuk semua. Jadi jangan lupa, bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan butang subscribe. Bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okey. Bagi yang mereka yang nak support saya, boleh gunakan broker yang saya rekomendasikan, iaitu broker HFM, HFM, di mana banyak banyak kemudahan yang diberikan oleh HFM, seperti bonus 100% dan account zero spread. Anda boleh pilihlah mengikut kesesuaian anda masing-masing. Link ada pada ruangan video description. Okey. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk analisa hari ini. Moga bermanfaat. Moga anda semua berjaya di dunia dan akhirat. Saya CJJFX mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.